30 Jun 2019, secara rasminya Koperasi Tentera telah mengumumkan pulangan dividen sebanyak 10% bagi tahun kewangan 2018 bersamaan RM145 juta kepada 154,620 orang ahlinya. Pembayaran dividen itu adalah berdasarkan keuntungan sebelum cukai dan zakat Koperasi Tentera sebanyak RM184.3 juta hasil daripada pendapatan bersih operasi bagi tahun kewangan 2018 berjumlah RM313.5 juta. Menteri Pertahanan Yang Berhormat Tuan Haji Muhammad bin Sabu berkata pemberian dividen dalam keadaan ekonomi yang kurang memberangsangkan ini membuktikan Koperasi Tentera masih mampu memberikan pulangan secara konsisten kepada ahlinya. Pada hemat saya, dengan pemberian dividen 10% ini, ia jelas membuktikan Koperasi Tentera masih mampu memberikan pulangan yang tinggi secara konsisten kepada anggotanya walaupun sedang berhadapan dengan keadaan ekonomi negara yang tidak memberangsangkan. Saya amat berbangga dan syabas saya ucapkan kepada anggota lembaga dan pengurusan Koperasi Tentera di atas pencapaian ini. Beliau berkata demikian ketika merasmikan Mesyuarat Agung Koperasi Tentera ke-54 di Dewan Perhebat Kem Sungai Buloh semalam. Sementara itu, pada majlis berkenaan, Koperasi Tentera turut melancarkan perkhidmatan dalam talian dan aplikasi perbankan mudah alih atau KT Online. Aplikasi mesra pelanggan itu dibangunkan dengan objektif utama untuk memudahkan urusan anggota yang berada jauh dari cawangan atau bandar, di samping menyediakan pengalaman lebih baik kepada semua anggotanya. Turut berlangsung penyampaian anugerah koperasi kepada 26 orang penerima dari beberapa kategori, iaitu anugerah anggota terlama, skim insentif kecemerlangan dan juga skim bantuan perubatan.